Ibu udah ngecas duluan. Oh. Kita mau lihat air terjun dulu, guys. Oh, ternyata ada orang mandi, guys. Ini airnya bersih, kayak air yang kita berenang. Hai, Mak Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libur sudah mau habis nih, Mak Besti. Udah pada kemana aja? Kalau Mak Rusmi mah ya, libur atau enggak tetap sama aja, dekem di rumah. Ya mau gimana lagi kan ya, kita itu kalau jalan harus nunggu Pak Suami. Kapan bisa liburnya, kapan bisa ngantarnya, kalau enggak ya enggak bakal bisa. Nah hari ini setelah sekian purnama, akhirnya suami bisa ngantarin kita jalan-jalan dan udah janjian dengan beberapa yang lainnya. Tapi kita berangkat sendirian dulu karena nanti kita mau mampir di tempat lain. Jadi hari ini kami mau ke pantai dan mau lewat jalur yang lain ya, nggak lewat jalur yang biasanya kita lewati. Ada kemungkinan lebih cepat atau lebih lama tergantung medan jalannya. Nah ini habis zuhur kita udah start berangkat karena ini juga masih mau jemput satu lagi teman. Tadi cuacanya sempat mendung, tapi mudahan aja nggak hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini dia suasana perjalanan di awal itu. Aspalnya masih mulus, lancar jaya. Jalannya guys, benar-benar mengguncang. Dan ini dia guys, jalannya Masya Allah. Kita ketemu jalan yang belum diaspal. Ini tuh jalannya masih tanah dan habis kena hujan. Jadinya itu jeglong-jeglong gitu. Bener-bener bikin mabuk kalau yang gak tahan mah. Kalau lewat jalan ini tuh, kita nanti bakal nemuin sesuatu yang unik banget menurut aku. Kalau di tempat kalian, di tengah bundaran itu, biasanya ada patung atau tugu. Tapi kalau di jalan ini, kalian bakal nemuin sesuatu yang beda, Mak Ges. Nih, nggak percaya, lihat aja buktinya. Jadi, di tengah bundaran di desa sebuah ini, terdapat makam keramat di tengah bundaran. Dari hasil yang aku baca-baca, batu nisan dari kuburan ini itu sudah berusia lebih dari 400 tahun. Dari awal ditemukannya memang nisannya itu sudah panjang seperti itu ya, dan merupakan salah satu aset budaya Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Lanjut ini di tengah perjalanan, padahal masih jauh ya, suamiku itu ngeliat ada pengepul buah yang lagi panen dari pohon. Ibu udah ngecas duluan. Biasa suamiku ini kalau ngelihat buah nanas, mangga, semangka itu kayaknya nggak bisa kalau nggak berhenti. Apalagi mangganya gemoy-gemoy ini, ada mangga kueni, harum manis, juga ada mangga yang kecut-kecut, nggak tahu mangga apa namanya. Lihatlah dia itu memborong sampai 7 kilo guys, karena ini kebetulan murah banget. Harganya itu arum manis, ini udah masak, cuman 10.000 per kilogram guys. Bandingkan kalau udah beli di toko buah berapa harganya. Dan ini tuh mangganya masak pohon, Mak Besti, bener-bener manis. Pokoknya gak ada kecut-kecutnya sama sekali. Ini yang dibuka suamiku, mangga arum manis. Kita cicipin dulu. Kita gini. Iya, iya. Mangganya guys, bismillah. Lagi, udah cukup? Lagi? Enak. Udah. Manis deh. Manis banget. Mangganya manis banget guys. Yang dicetak gitu. Kita udah sampai di pantai guys. Kita udah sampai di pantai. Boleh? Bu, belum masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau. Papa semangat banget. Kita mau lihat air terjun dulu guys. Ah, yang megang tasnya bu, megang. Ini nanjak. Dulu terakhir kesini bu waktu SD. Ngapain? Air terjunnya deras. Tuh nanjak guys. Ayo Om Dani. Halo. Lumayan juga ya naiknya ini. Zaman SD itu tahun berapa ya?
Nah, kita ini mau ke air terjun dulu. Untuk sampai ke air terjun itu harus naik tangga. Buat emak-emak yang jarang keluar jalan kaki, ini lumayan bikin ngos-ngosan. Dari tangga kita juga masih harus jalan kaki lagi. Mungkin ini kurang lebih sekitar 200-300 meteran ya. Tapi lihatlah anak-anakku, nggak ada capek-capeknya sama sekali. Semangat banget. Halo papa. Hai guys. Papaku kok malu guys. Dek, tunggu. Ini hanya suami ibu, bukan bukan. Iyalah, suami ibu. Airnya sudah mulai terdengar. Ada orang mandi. Oh, ternyata ada orang mandi, guys. Masya Allah. Dan kita sudah sampai di air terjun, tapi ini tidak sesuai ekspektasi kita ya. Airnya itu mungkin karena kurang deras, jadi nggak terlalu banjir gitu. Dan kalian gak usah kaget dengan air di Kalimantan. Air di Kalimantan itu memang seperti itu ya. Lihat tuh, kayak hitam, mirip oli kalau dari jauh. Padahal kalau sudah kita dekatin itu airnya jernih dan dingin banget ini airnya. Kan kelihatannya dari sini. Dulu mandi-mandi sini pernah. Iya, tapi gak setinggi ini. Itu yang mau mandi di sana. Hah? Ayo, Bu, ke sana, Bu. Enggak, Ibu ngeri. Ntar dulu Ibu pengen ngeliat yang ini dulu. Aku mau ngeliat yang sana itu. Kita mau balik dulu guys. Ini dalam juga Bu. Ini sumbernya dari sini. Dek, dek, licin, dek, dek. Sampah. Jadi nih ya guys. Bak kayu. Kayaknya kayak gini. Ini bening hasilnya, tapi karena tanah kelihatan. Ini airnya guys. Ini airnya bersih, kayak air yang kita berenang di pasir panjang tuh. Ih, pasir panjang tuh di mana? Yang kita berenang di sungai itu loh airnya guys. Kita udah ngelihat, kita udah lihat air terjun. Sekarang kita waktunya ke pantai. Mau masak-masak dulu. Air terjunnya hanya sangat unik, teman-teman. Kita bangun tendanya dulu, guys. Laut lepas ya guys. Kita mau balik ke tenda dulu guys. Alicia, bye bye. Oke Mak Besti, sekian perjalananku hari ini, jalan-jalan ke pantai, ke air terjun. Semoga kalian bosen ya, tontonin terus video Mak Rusmi. Ini kita pulangnya malam dan sampai rumah itu jam 8:30 malam. Oke, see you on next video. Assalamualaikum, bye-bye.